Calon Wali Kota Pekanbaru nomor urut 5 Agung Nugroho mengadakan pertemuan dengan komunitas petani dan warga di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Rumbai Timur. Dalam pertemuan, Agung Nugroho siap merubah Kampung Meleset di Rumbai menjadi Kampung Meleset. Calon Wali Kota Pekanbaru nomor urut 5 Agung Nugroho mengadakan pertemuan dengan komunitas petani dan warga RW 02 di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Rumbai Timur. Puluhan warga terlihat antusias mengikuti diskusi dan bertanya langsung kepada pria yang baru saja berulang tahun ke-40 tahun tersebut. Triman mewakili warga perumahan 50 Rumbai menyampaikan keluhannya karena daerahnya dikenal sebagai Kampung Meleset karena jalannya masih berlumpur. Diharapkan jika terpilih, Agung Nugroho bisa merubah infrastruktur daerah tersebut. Ya. Jadi untuk saya dari perumahan 50 juga, Pak. Rumah saya. Perumahan 50 itu terkenal dengan Kampung Meleset. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak jadi wali kota, jadi melesat ya, Pak. Maju dia. Ya, aman kan? Aman. Ya. Kenapa Kampung Meleset, Pak? Karena setiap lalu ke sana ke Pleset. Itu yang Kampung Meleset, Pak. Jalannya masih berlumpur, Pak. Untuk itu, Agung Nugroho berkomitmen jika terpilih akan merubah Kampung Meleset Rumbai jadi Kampung Meleset. Semuanya, karena saya mau nyerap aspirasi juga gitu. Nih, jadi besok, Mas, insyaallah Kampung Meleset itu kita akan ganti jadi Kampung Meleset. Kita akan selesaikan pembangunannya. Amin. Kenapa perbedaan alam, Mas Ibu ya? Suasananya beda. Di sini itu sama di sana itu, sana sudah maju, tanah-tanah sudah mahal. Diskusi berlangsung hangat. Agung Nugroho juga memaparkan program-program unggulan pasangan aman yang disambut positif masyarakat. Fresti Boy Salayonda dan Danata melaporkan.